Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube-nya Ainur Aini. Di video kali ini, aku mau membuat tutorial slime lagi, yaitu cara membuat violet glossy slime. Nah, jadi ini dia hasil dari violet glossy slime buatan aku. Ini warna ungu violetnya cantik banget menurut aku. Aku sangat suka banget sama warna ungu violet ini ya. Oke, daripada lama-lama, sekarang kita langsung saja ke tutorial cara pembuatannya. Nah, di sini untuk alatnya ada mangkuk dan juga spatula. Dan bahan yang pertama aku masukin di sini adalah white glue ya. Seperti biasa, ini aku menggunakan lem fox ya, white glue-nya. Segini aja. Kemudian yang kedua aku tuangin clear glue puff final. Segini kira-kira clear glue-nya. Kemudian langsung aku tuang sabun mandi cair sedikit sama ini body lotion bayi ya. Kemudian kita aduk semuanya sampai tercampur dengan merata. Kalau misalkan nggak punya body lotion bayi, nggak apa-apa pakai body lotion biasa juga ya. Kemudian juga ini aku tambahin air putih biasa, lumayan banyak tapi nggak terlalu banyak banget. Kemudian kita aduk semuanya sampai tercampur rata lagi. Nah, kalau sudah merasa sudah tercampur rata, langsung aja di sini aku kasih pewarna violetnya ya, warna ungu, warna neon warna ungu ini. Jadi pas aku campur ke bahan-bahan slime yang tadi, dia jadi warna ungu violet gitu, cantik. Nah, ini masih kurang warnanya, terus aku tambahin ya. Kalau dikasihnya clear glue saja, ini pasti bakal jadi warna neon banget. Cuman karena ada white glue, jadinya aku kasih namanya violet glossy slime aja. Nih, sampai habis aku kasih pewarnanya, soalnya kan ditambahin white glue ya, jadi agak kurang nyala warnanya. Nah, ini warna ungu violetnya udah bagus ya, udah cantik banget warnanya. Langsung aja yang terakhir kita tuangin slime activator. Kemudian kita aduk-aduk terus sampai slime ini menggumpal. Kalau misalkan masih kurang, tinggal ditambahin lagi slime activatornya ya. Nah, kemudian ini setelah aku kasih slime activator banyak banget, langsung aja terus aku aduk-aduk ini slime-nya. Bisa kalian lihat sendiri ya, ini udah mau mulai menggumpal, slime-nya udah mau mulai membersihkan wadah. Jadi aku saranin gak usah kasih lagi slime activator, takut mengeras ya, kalau mau kasih sedikit aja. Jadi yang penting kita aduk-aduk aja terus sampai slime-nya ini menggumpal dan membersihkan wadah seperti ini ya. Nah, ini dia hasil akhirnya. Slime-nya sudah jadi. Gampang dan mudah banget kan? Ini hasilnya udah lumayan glossy. Kalau di akhirnya agak-agak lengket, jadi tinggal kalian tambahin air putih biasa aja ya, gak usah terlalu kasih banyak slime activator biar gak terlalu keras slime-nya. Nah, langsung aja ini biar gak lama-lama, aku taruh dulu slime-nya ke dalam wadah dan bakal aku tutup dan bakal aku diamin selama 1 hari. Nah, oke semuanya, ini dia hasilnya setelah aku diamkan, gak selama 1 hari banget, cuman semalam doang ya. Ini langsung hasilnya glossy banget. Bisa kalian lihat sendiri, menurut aku sih ini glossy ya. Dan warna violetnya ini warnanya bagus banget, warna ungunya ya. Tapi bagus menurut aku ya, belum tahu menurut kalian ini bagus atau enggak. Cuma aku suka aja warnanya ini cerah banget, warna ungu violetnya. Pas aku tarik juga ini teksturnya enak banget. Nah, ini aku coba keluarin lagi dari dalam wadah. Dan aku diamin, dia ini tambah glossy banget. Dan pas aku pencet, ini teksturnya benar-benar slime-nya enakan banget ya, bisa kalian lihat sendiri. Dan pas aku tarik, bisa kalian lihat sendiri ya, ini tuh bagus banget, glossy banget tekstur slime-nya. Sampai aku pengen berkali-kali ini tariknya, bagus banget ya. Kayaknya kalau dibikin balon slime bagus banget deh. Lihat deh, bisa kalian lihat sendiri ya. Pas aku tarik ini bagus banget dan warnanya juga aku sangat suka. Nah, oke semuanya, gimana caranya? Mudah dan gampang banget kan? Semoga kalian suka ya dengan tutorial slime aku kali ini. Thanks for watching. Jadi segini aja tutorial slime kali ini, gak usah lama-lama ya biar gak terlalu bosan juga. Jangan lupa buat yang suka sama videonya, sama slime-nya, di like ya videonya. Boleh komen juga menurut kalian ini hasilnya bagus atau enggak. Dan boleh komen juga menurut kalian aku harus bikin slime apa lagi. Insya Allah kalau misalkan aku setuju dengan requestan dari kalian, insya Allah bakalan aku buatin slime-nya. Tapi kalau misalkan aku gak setuju, jadi mohon maaf banget ya. Oke, thanks for watching ya teman-teman.
Bye-bye, assalamualaikum. Pastinya juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semuanya tutorial video slime aku ini. Dan pastinya jangan lupa juga untuk selalu subscribe channel YouTube-nya aku. Thanks for watching, teman-teman. Love you guys, sayang kalian semuanya. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun setelah bermain dengan slime. Assalamualaikum, thanks for watching. Bye.